Saja Anda sudah tahu cara beriklan online, pasti karena Anda sudah beda total. Jauh lebih gampang tuh jualan online, tarik customer lebih banyak, dan bersaing dengan kompetitor Anda. Ini memang penting sekali, karena ini susah banget untuk banyak orang. Banyak orang yang mulai stres karena bisnisnya mulai turun, tokonya mulai sepi, susah untuk cari customer secara offline, banyak orang di PHK. Dan hal seperti ini akibatnya luas sekali. Banyak orang yang mulai tambah stres, susah untuk tidur, banyak khawatirnya. Tapi dalam keadaan seperti ini, apakah ada solusinya untuk Anda? Dan kalau ada thank you.
You know, this young man just texted me right now. He took action with my program, which most people don't. He just made his first $1,000. He's 26 years old. He's been working a job for a while. Thank you.
Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Umira Pertiwi. Pada malam ini akan memoderasi sharing session dari Kita Muda Kreatif. Nah, program ini adalah rangkaian program dari City UNESCO dan City Indonesia. Ini adalah sebuah ruang tempat bertemu dan bertatap muka secara daring antara para peserta Kita Muda Kreatif di Borobudur, Prambanan, Yogyakarta, Toba, Bali, dan Kota Tua Jakarta. Selamat datang teman-teman KMK. Sebelum kita memulai, saya bacakan dulu ya tata tertib untuk sharing session kali ini. Pertama adalah, demi menjaga kelancaran acara ini, diharapkan peserta tidak membagikan link Zoom kepada orang lain di luar KMK. Kedua, harap menggunakan nama asli. Jadi untuk teman-teman yang masih menggunakan nama panggilan atau nama alias, mohon untuk diganti ya sekarang ya. Kemudian, tidak mengaktifkan fitur audio selama pemaparan narasumber, kecuali diberi izin oleh moderator. Lalu berikutnya, peserta dapat mulai bertanya atau berdiskusi melalui menu chat, dan moderator akan membacakan pertanyaan. Lalu peserta juga dapat bertanya dengan mengaktifkan fitur audio setelah dipersilakan oleh moderator. Kemudian, dimohon selambat-lambatnya hadir 15 menit setelah acara dimulai. Nah, setelah acara ditutup, kita akan ada foto bersama. Sehingga mohon untuk mengaktifkan video saat acara tata tertib dari teman-teman KMK Jusita, SE, MBA. Pendidikan terakhirnya adalah Master of Business Administration dari Universitas Gajah Mada. Dia adalah Erasmus Grants Vienna, Austria. Mbak Amel adalah seorang travel trainer, professional trainer, certified English guide, dan lifetime student. Lalu teman-teman KMK yang akan sharing kedua ada dari Storia Karacitra. Dari Storia Karacitra ini ada dua teman ya. Nah, pertama adalah Mbak Indah. Indah Nur Zahra S. Ars adalah seorang praktisi sekaligus periset
di bidang konservasi bangunan cagar budaya dalam 5 tahun terakhir. Ketertarikannya pada bidang sejarah dan budaya mulai tumbuh sejak ia mengerjakan proyek revitalisasi Kota Tua Jakarta pada tahun 2015. Sejak itu, ia tidak hanya meneliti latar belakang sejarah suatu bangunan, tapi juga latar belakang sejarah, budaya, dan sosial di kawasan sekitar bangunan itu berada. Ia mulai menekuni bidang ini hingga melanjutkan studinya di bidang Cultural Heritage Management, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Pada tahun 2019, bersama dengan rekan-rekannya, Mbak Indah membentuk Storia Karacitra untuk membantu membuat narasi kebudayaan Indonesia yang lebih menarik bagi generasi muda melalui berbagai media. Kemudian masih dari Storia Karacitra adalah Mbak Tiwi Putri adalah mahasiswa arkeologi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Ketertarikannya pada bidang sejarah dan budaya mulai tumbuh sejak ia duduk di SMA dan saat itu pula mengikuti organisasi pramuka IMISI Mandiri. Sejak itu pula, ia masuk ke dalam lingkungan yang membuatnya terinspirasi untuk membentuk sebuah jasa yang bermanfaat bagi keberlangsungan kebutuhan orang-orang yang ada di lingkungan tersebut. Salah satunya, ya, dia bantu oleh para stakeholders membantu mempromosi paket ontel wisata Kota Tua, serta belajar sejarah bangunan, hingga melanjutkan studinya di bidang arkeologi dan mengikuti magang program publik di UP Museum Bahari dan UP Museum Seni Jakarta hingga pada tahun 2019 masuk ke dalam tim Storia Karacitra untuk membantu mengelola informasi warisan budaya kepada publik melalui media yang informatif dan interaktif. Nah, begitu bio singkat dari pemateri kita pada malam ini. Untuk itu kita langsung saja persilahkan. Pertama adalah Mbak Amel akan membawakan materinya, yaitu Virtual Tour 101. Ya, maaf, terima kasih Mbak Umu. Selamat malam para fasilitator, para Mbak Amel. Beneficiary dari PMK UNESCO. Senang sekali saya Amel dari Trek. Halo Mbak Amel, maaf. Mbak Krista dulu ya. Silakan Mbak Krista untuk menyampaikan pembukaan, sorry. Silakan Mbak Krista. Hai. Gak apa, santai aja kan kita hari ini. Halo semuanya, kayaknya banyak yang, mungkin banyak yang belum kenal juga, kan kita kebetulan gabung nih semuanya nih dari situ-situ saya nih. Nama aku Krista, aku dari UNESCO, jadi bareng sama Mbak Nana, bareng sama Sampur. Nah, karena kebetulan aku ngurusin yang di Jakarta gitu, jadi nanti yang dari Bali, terus yang dari Toba mungkin belum kenal, jadi hello. Ya kita semua kan ngerjain ini dari situ-situ lain kan banyak gitu, dan biasanya kan masing-masing kayak kalian kan akan gabung sama grup kalian sendiri. Jarang kan kita ketemu bareng gini. Jadi makanya kita kepikiran, kalau cuma di WhatsApp grup kan belum ketemu muka gitu ya. Mungkin kurang seru. Jadi kita pikir, oh yaudah siapa tahu kita bikin lah gitu. Mungkin tiap hari Rabu nanti kita ngadain acara kayak gini. Sharing, ketemu dari situs-situs lain. Kenalan, lihat mukanya. Makanya nyalain videonya dong gitu. Jadi kita sih hari ini buat sesi sharing sih santai-santai aja gitu. Nggak usah terlalu formal-formal, happy-happy aja, ketawa-ketawa aja gitu. Kan namanya juga lagi work from home kan, gitu. Biar santai, toh udah malam gitu. Jadi dari aku sih segitu aja, jadi mudah-mudahan sesi kali ini, ya sesi berbagi ini bisa berguna lah gitu, bisa buat saling kenalan juga, bisa buat siapa tahu mau ada, tiba-tiba mau buat bisnis bareng kan juga bisa gitu. Jadi dari aku sih itu aja, jadi silahkan dilanjutkan, tadi harusnya giliran. Langsung ke giliran Kak Amel ya. Oke Mbak Umu, boleh langsung dibalikin, moderatorin lagi. Oke, maaf Mbak ya. Maaf ya Mbak Krista tadi skip. Untuk itu, mari kita persilahkan Mbak Amel untuk mempresentasikan Virtual Tour 101-nya. Silahkan Mbak Amel. Ya, baik, terima kasih Mbak Umu, Mbak Krista, teman-teman. Selamat malam.
semuanya. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung ya masuk ke materi. Baik. Ya, sebelumnya di sini siapa yang di Jakarta pasti udah ke Jakarta ya. Yang dari luar kota mungkin dari teman-teman dari KMK Jogja, Bali, dan lain-lain. Ada yang sudah sering ke Jakarta atau yang belum sering ke Jakarta? Nah, biasanya ikon Jakarta yang paling kalian ingat apa sih? Mungkin boleh tulis di chat gitu ya, atau langsung unmute ya. Jadi seperti Mbak Krista tadi katanya santai aja gitu ya, serius tapi santai. Ya, ya biasanya Monas gitu ya. Nah, kita kali ini... seperti tadi temanya ya, virtual tour 101, jadi serba-serbi tentang virtual tour. Mungkin kemarin sudah dibahas juga ya oleh Kak Agni dan juga teman-teman fasilitator lainnya. Jadi saya hanya di sini bukan bersifat menggurui ya, jadi hanya bersifat enrichment teman-teman. Jadi saling sharing aja apa yang saya tahu, apa yang saya punya, saya dengan senang hati kita saling share gitu ya. Jadi nanti mungkin kalau ada pertanyaan, ada tanggapan, anything, ada sanggahan, please be free ya. Oke, sudah muncul ya teman-teman. Nah, ini mungkin ada yang belum mengenal virtual tour atau tour virtual. Ya, jadi tour virtual itu nanti kita akan ke teoritis dan konseptualnya habis ini. Ini saya akan langsung praktek demokan ke kalian gitu ya, satu destinasi aja karena hanya pernah sumber 20 menit gitu ya. Nah, oke, okay. Baik, dari base camp kita di Kota Tua, Jakarta. Ya, sudah terlihat ya di screen Anda, ini adalah Google Map ya. Jadi, basically untuk virtual tour, ya mungkin ada juga yang sudah sering ya. Ada dari Kak Mimi, kemudian mungkin dari teman-teman guide khususnya gitu ya. Dari Raska mungkin ya, dari Arifanti ya, yang sudah sering virtual tour atau berinteraksi dengan virtual tour ya. Jadi basically virtual tour itu hanya memanage atau memainkan ya dari audio dan visual ya. Nah, kita visualnya ini kita optimalisasi dengan biasanya Google ya, atau kalau kalian punya drone atau punya teknologi lain kamera, bisa juga Anda mengcapture destinasi Anda yang ingin Anda tampilkan. Baik, dari sini saya ambil dari Google Map ya. Sudah muncul ya. Aku akan ajak dari base camp kita, Fathahillah Square ya, ada kantor KMK, mungkin kantor Mbak Agni ya, atau base camp, kemudian teman-teman dari Museum Wayang, Museum Seni, Museum Sejarah Jakarta, dan semuanya ya, sudah tidak asing. Baik, dari sini aku mau ajak ke new icon landmark ya, selain Monas ya, katanya belum lengkap ke Jakarta, belum ke Monas, ada juga loh teman-teman yang baru, Taman Lapangan Banteng, atau yang setelah direvitalisasi tahun 2018 menjadi new Lapangan Banteng. Oke, okay? Dari sini teman-teman bisa lihat di pojok paling kanan, ya ada seperti Pac-Man atau disebut juga manusia kuning, ada juga yang nyebutnya bayi ya. So you click, left click ya, klik kiri Pak kalau Anda menggunakan mouse ya. Kemudian angkat Pac-Man tersebut ya, masukkan ke destinasi tujuan. Nah, di sini ya sudah muncul, kita akan berangkat dari Fathahillah Square ke Taman Lapangan Banteng ya. Nah, di sini ya key point-nya teman-teman hati-hati, this is a little bit tricky ya. Jadi kadang kala aku mau ke air mancurnya, aku mau ke bagian tampak depan, susah-susah gampang ya. Anda lihat dari window, di sini sebelum Anda menaruh Pac-Man-nya ya, tunggu 1 hingga 5 detik tergantung kecepatan internetnya, akan ada window ya. Nih, coba aku ke bawahin sedikit ya. Ya. Ya, di sini ya. Ya, sebentar. Ya, ini tertutup bar. Ya. Nah, di sini pelan-pelan ya, harus sabar dan tawakal. Nah, mudah-mudahan muncul. Oke, muncul ya. Window di sini dan drag, cemplungin atau drop down the Pac-Man to your destination. Tada, this is the Lapangan Banteng. Oke, sebelumnya itu cara cepatnya. Aku mau ajak juga little bit classical ya. Tadi sudah ada background musik yang indah sekali. Terima kasih Kak Mumu. Benar ya, tadi kalau ada yang nebak itu adalah Ayam dan Lapeh. Benar ya. Nah, kita kira-kira berapa orang nih hari ini? Belasan ya, 20 sekian. Oke, aku mau ajak
kita ke Fathahillah Square ya. Kita naik, kira-kira naik apa ya? Tada! Ya, Delman ya. Ya. Jadi nggak cuman Yogyakarta atau Jawa Tengah aja yang punya Delman ya, sejak current incumbent gubernur saat ini ya, atau Bapak Anies gitu, kali ini sudah memperbolehkan lagi Delman ya, atau Andong, yaitu angkutan kuda dengan untuk memuat manusia atau beberapa barang begitu, untuk beroperasi di wilayah DKI Jakarta, teman-teman. Ya, tapi ada limitasinya hanya di wilayah tertentu, khususnya di wilayah destinasi wisata. Ya, salah satunya adalah yang boleh Kota Tua. Ya, dipilih aja andongnya mau yang mana ya. Ya, silahkan. Ya, jangan berebut. Kali ini aku traktir semua ya, traktir naik andong. Ya, jadi enaknya virtual tour is less cost ya. Jadi nggak usah mikir macet, nggak usah mikir transportasi. Nggak usah mikir tiket karcis museum dan sebagainya, aku semua traktir hari ini ya. Ya, silahkan dipilih. Ya. Oke ya. Nah, ini biasanya banyak bunga-bunga, ini khas dari Betawi ya, teman-teman ya, seperti bunga gitu ya. Nah, silahkan ya, jangan berebut, mungkin karena kita masih di new normal gitu ya, mungkin satu andong bisa dua orang aja ya, tetap jaga physical distance. Ada yang mau di naik di kudanya mungkin? Oh, jangan ya, nanti susah ya untuk pengemudinya untuk menggerakkan delman ya, baik ya. Oke, jangan khawatir teman-teman, saya udah mengantongi izin ya, sudah ada di sini ya. Ya, kalau ada yang masih ingat kemarin gathering 2018 ya, udah dapat stempel izin ya dari aparatur berwenang ya. Jadi kita akan pakai forrider ya, iya. Ya, jadi kita akan aman ya. Berdelman-delman boleh ajak temannya. Ini for rider kita. Iya, aduh so cute banget ya. Ya, baik kita langsung jalan ya. Dan Sada, ini saya sulap sedikit ya. Jadi kondisinya masih siang menjelang sore seperti itu ya. Tapi nanti kita akan lihat tampak dari night view-nya ya. Oke, go back to the beginning ya. Nah, ini adalah monumen pembebasan Irian Barat atau Irian Jaya Liberation Monument, didirikan tahun 1963 ya, dahulu adalah lapangan banteng, atau kenapa banteng disebut bull field ya, seperti itu. Nah, ini sebenarnya adalah dari Jan Pieter Soon Koen ya, jadi salah satu pembesar dari Hindia Belanda yang saat itu menguasai Batavia atau sekarang Jakarta begitu ya. Dulu itu ini sebenarnya bukan orang seperti sedang mengadah ke langit gitu ya. Itu dulu adalah lion ya, rambang dari Gubernur Raffles ya, singa, salah satu pendiri Singapura. Nah, cuman menariknya teman-teman, karena di Jakarta atau di Jawa gitu ya, masyarakat setempat jarang melihat zaman dulu ya, kayak gimana sih lion, kayak gimana sih singa, seperti itu ya, yang paling bisa mudah dilihat gitu ya, yang paling umum adalah banteng atau kerbau ya. Nah, karena itu setelah Hindia Belanda berhasil dipukul mundur ya, Indonesia merdeka, nah itu diganti jadi pembebasan Irian Barat, seperti itu. Oke, nah ya silahkan duduk, sudah sampai nih teman-teman. Nah ya, duduk di sini dulu ya, ya Oma Amel mau cerita ya. Ya, please silahkan pilih kursinya ya. Oke, aku kasih snack dulu ya. Ya, sebentar ya. Mungkin agak-agak lapar nih di sini, yang belum makan malam siapa nih ya? Boleh thumbs up-nya? Ya. Ya, sama nih aku juga belum makan nih ya. Ya, buat ganjel-ganjel dulu ya. Jadi aku mau kasih ini. Tada. Ya, ada yang tahu enggak kira-kira ini apa? Ya, nanti kalau ada yang benar mungkin akan ada door prize ya dari KMK ya. Ya, ini bukan french fries ya teman-teman ya. Mungkin gambarnya agak kecil ya. Boleh dicubit kalau yang pakai HP. Betul sekali, karya kembang kelapa ya, atau akar kelapa. Salah satu cemilan atau kudapan khas Betawi ya. Terbuat dari tepung ya, biasanya disajikan kalau untuk pesta ya, seperti lebaran atau ada tamu datang seperti itu ya. Disajikan bersama rengginang dan juga gorengan seperti itu ya. Nah, produsennya ini di Bekasi ya. Jadi kalau teman-teman
nggak semua toko jual sekarang ya di toko-toko kudapan, bisa cari ke Bekasi atau juga ada di Kota Tua ya, di salah satu toko souvenir ya. Aku nggak sebutkan merek ya. Oke, baik. Oke, kita lanjut. Kalau gitu langsung ke presentasi ya. Sudah siap? Aduh, kurang nih Mbak Amel, tenang. Saya ada punya satu truk ya. Jadi kalau kurang nanti boleh chat saya atau langsung nyaut aja, nanti aku bagi lagi ya. Unlimited top up. Baik, kita langsung ke presentasi saya ya. Mudah-mudahan belum mengantuk dan berkenan ya. Sweet Art Savory dari Putu Evi. Terima kasih, pertanyaannya asin, Mbak. Ya, jadi untuk default atau klasik rasanya adalah asin ya. Teksturnya itu seperti cheese stick ya. Rasanya jadi agak asin-asin hambar seperti itu ya. Nah, tapi kalau kamu mau dimodifikasi bisa juga ya. Jadi dicocolin seperti yang kue Italia itu. Ya, mungkin dicocolin gula merah atau apa ya. You can make your own preference ya. Tapi untuk klasikalnya adalah asin. Ya, sambil menunggu ya. Kira-kira di sini gimana nih? Ada yang mau ditanyain atau apa ya? Sembari saya melihat chat. Nanti ada yang belum terjawab, kita akan jawab semuanya di akhir sesi. Ya, seperti itu. Jadi menarik sekali ya, teman-teman. Nggak sulit sebenarnya ya. Oke, sambil nunggu gambarnya ya. Jadi virtual tour itu, teman-teman, kira-kira ada yang tahu nggak sih kapan sih virtual tour nih happening? Baru-baru pas COVID atau udah berabad-abad yang lalu? Ada yang tahu nggak kira-kira? Anyone have an idea? Ya, jadi virtual tour ini sudah ada sejak lama, teman-teman, ya, lebih dari 2 dekade, ya. Nah, ini ya, oke, aku langsung, tadi sudah ada introduction yang sangat apik sekali dari kamu, ya, jadi virtual tour 101, ya, yang aku prepare untuk KMK Berbagi Volume 01. Ya, ya, ini adalah sharing objektifnya, jadi enrichment yang tadi ya, konsep dasar dan trip praktis mengenai virtual tour dan storytelling, khususnya saya dari pihak pihak maker ya, host ataupun narasumber ya. Ya, ini juga aku ada sedikit campaign, teman-teman, silahkan ya, kalau ada yang mau, boleh ceritakan pengalaman seru Anda di Instagram post ataupun story saat mengikuti KMK Berbagi ini ya. Jangan lupa follow Entek, Trekstur, dan Amelia Rose, dan tentu saja KMK ya, Kita Muda Kreatif. Maka untuk di saya akan saya repost, dan yang bagi yang beruntung akan mendapatkan hadiah menarik. Hadiahnya apa? Ada deh ya, nanti dikasih tahu menarik ya, dihubungi via DM IG. Oke, next. Ini tadi udah dijelaskan, saya skip aja. Nah, ini adalah aktivitas kami, jadi offline project, Trekstur belum begitu lama ya, sekitar 1-2 tahun. Nah, saat offline itu kita berfungsi sebagai tour operator atau customized tour ya, juga transport and logistic support. Ini beberapa yang sudah kita lakukan. Nah, walking tour ya ke Menara Syah Bandar dan Museum Bahari dengan SLTPK Notre Dame. Nah, di sini ada aku juga, can you spot me? Dan teman-teman guide ya, juga ada Kak Arifanti yang cantik di sini ya. Oke, okay, next. Nah, ini juga FIT, teman-teman. Jadi, nggak cuma corporate ataupun group, ada juga small group juga kita serve, ya. Nah, ini aku pas di Jakarta, mereka minta service dari Jakarta, Bali, dan Jakarta, Jogja, dan Bali. Ya, jadi di Jakarta aku guide, gitu ya. Kemudian mereka juga, nah ini dia, teman-teman, pentingnya adalah terhubung, ya, termasuk di virtual tour ataupun di physical tour ya. Kalau Anda sudah engage, sudah terhubung ya, nasabah ya, tamu sudah nyaman, maka akan enak untuk interaksi ya. Jadi mereka nggak segan-segan, aduh Mbak Amel aja deh gitu, aduh saya nggak di luar kota, kecuali dibayarin tiketnya mau Bu, oh ya oke okay. Ya, so we coordinate with the local agent ya, jadi seperti prinsip di Indonesia ya, gotong royong. Nah, kalau relevansinya di modern sekarang adalah sinergi atau kolaborasi. Jadi udah nggak zamannya tuh yang namanya kompetisi ya. Aduh, aku nggak mau berbagi, ah ngapain bagi-bagi ilmu? Ya, itu salah ya. Jadi thanks to KMK juga ya, kadangkala saya juga masih terus belajar gitu ya. Kadang saya, ah buat apa sih bagi-bagi gitu, nyari ilmu susah, tapi itu salah ya. Jika kamu berbagi, maka kamu akan tetap relevan ya, dan update ya. Kalau ilmu disimpan sendiri, you will be
kuno ya, akan menjadi kuno dan tertinggal karena kamu tidak tahu apa yang terjadi di lingkungan luar ya, tidak bisa menjadi relevan. Jadi jangan takut berbagi, jangan takut sharing, jangan takut berbuat kebaikan ya. Oke, kita lanjut. Jadi kita serve saat ini di seluruh Nusantara gitu ya. Kalau ada yang di luar negeri juga ya lab meeting ya, tapi sementara di Nusantara. Oke, ini online project kita, virtual tour ya. Ya. Kemudian ini salah satu contoh e-poster nih edisi Yogyakarta ya. Ya, seperti ini bisa dilihat sendiri ya. Kemudian ini juga English version teman-teman, ini Baduy. Nah, ini lagi happening banget, mungkin kemarin ada yang dapat beberapa WA ya, ribut-ribut Baduy mau pengen jadi cagar alam ya, tidak mau dikunjungi masyarakat, tapi ada juga berita yang menyebutkan dari Detikcom itu tidak jangan digeneralisir karena hanya sekelompok orang dan sebagainya. Kebetulan aku ada juga sahabat di sana ya. Jadi saya beberapa kali ada sama grup ke sana. Jadi dia malah gini, aduh kapan Kak ke sana lagi Kak? Saya mau nikah katanya gitu. Oh iya nanti wait and see dulu ya. Tapi secara prinsipal udah dibuka sih, cuman aku masih lihat kondisi juga gitu ya. Jadi ada yang udah tanya juga, ada demand mau ke sana tapi aku masih wait and see. Nah, ini teman-teman juga potensi. Jadi kalian sebagai stakeholder pariwisata ya atau apapun itu ya. Jadi ini virtual itu general ya, jangan harus tour, bisa juga yang kemarin mungkin ada ya, virtual music ya, pagelaran musik, aku juga lihat juga di YouTube ya, cakep sekali ya, dari teman-teman kota tua bisa ya, intinya semua event bisa jadi virtual ya, nanti kita lebih lanjut apa limitasinya. Nah ini English versionnya, jadi ada banyak beberapa nih yang minta konten, nah bisa juga kita bantu, ini untuk English version. Nah, ini kemarin kita PR kolaborasinya udah dikerjain nih, Kak, ya. Jadi, salah satu kolaborasi Trek Tour sama Lave Mall Bekasi. Ya, kita adain Finding Hidden Gems in Bekasi, ya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah ikutan dan join, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, next. Nah, ini ada juga testimoni dari beberapa peserta virtual tour kami, ya. It's very insightful virtual tour. I'm enjoying it, bla 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 bla, ya. Ya, intinya adalah you search for the feedback from your customer, ya. Apakah semua feedback-nya positif? Ada juga mungkin yang nggak negatif, gitu ya. Tapi dari situ, you will learn something, you will grow, gitu ya. Yang dipajang, yang bagus-bagus aja, pastinya, ya. Ya, seperti itu, ya. Tapi 95% bagus, sih, ya. Jadi, kalau mereka biasanya ada yang mungkin kurang positif, ya itu untuk membangun diri ya. So you learn from the mistake, ya. Ya, ini juga salah satu divisi kami ya, jadi ada Trek Tour Academy untuk training dan consulting and support system. Nah, sekarang ini Trek Tour lagi ada pendampingan di salah satu empat desa dari Bali. Nah, ini adalah mereka nggak mau kalah ini teman-teman, jadi kalian khususnya di kota-kota besar ya. Nah, di Bali, desa, sebut aja ya, salah satu desanya ada Sidetape, ya, atau Sidetape. Desa yang tidak terlalu besar gitu ya, di Bali itu sinyal sangat susah, teman-teman. Nah, ini bersama-sama teman juga, CSR dari salah satu universitas terkemuka di Bali, ya, kita sama-sama mengadakan pelatihan virtual tour. Jadi materi ini salah satunya aku modifikasi dari virtual tour ya. Nah, ini mereka semua berbayar, teman-teman. Ya, jadi totalnya itu 3 jam ya, itu untuk modul virtual tour aja. Nah, ini mereka adain di salah satu universitas ya. Jadi mereka mau jauh-jauh ke universitas gitu ya. Nah, untuk belajar ya. Jadi kita nggak boleh pesimis ya, harus tetap semangat. Nah, okay, this is for the definition. A virtual tour is a simulation of an existing location, usually composed of a sequence of video or still image. It may also use other multimedia elements such as sound, effect, music, narration, and text. Ya, atau dengan kata lain adalah teretourism ya, tourism jarak jauh, source dari Wikipedia. Nah, ini basically teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngerti konsepnya, you can develop, you can be innovated, ya, apapun. Kalau kemarin pernah dengar ada yang wedding virtual, why not, gitu ya, konsepnya tahu, ya. Jadi intinya dengan virtual event atau virtual tour dalam ini,
Hal ini teman-teman itu bisa optimalisasi ya, kita punya 5 senses atau 5 indera ya, ini gambarnya 4. Penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecap, dan satu lagi apa? Peraba ya. Nah, dengan virtual tour, ya kamu cuma bisa main di 2 senses ini ya, di penglihatan dan pendengaran. So you could optimize ya, optimalisasi audiovisual ya. Jadi bukber ya, ada juga kita culinary food, cuman saat ini off ya. Jadi kalau mau bukber itu extended. Jadi mungkin bukber online kalau yang pernah dengar ya, kalian bawa sendiri mungkin dari rumah kemudian makannya di layar ya. Jadi extended ya, enggak murni seperti itu ya. Seperti contohnya juga kalau di bank itu internet banking versus ATM ya. Kamu bisa melakukan banyak fungsi, banyak fitur bank di internet banking, tapi ada fungsi tertentu yang nggak bisa, contohnya mengeluarkan duit ya, atau penarikan tunai. Okay, next. Nah, ini ya, bagaimana mengukur tingkat kesuksesan VT. Ya, adalah bukan seberapa banyak jumlah. Ya. Jadi, teman-teman jangan berkecil hati, termasuk saya kadang, aduh, bikin VT udah bisa ya, tapi nyari marketnya gimana ya, mau ikut siapa ya, banyak undangan semua nih ya. Nah, kira-kira gimana, this is the challenge ya. Nanti kita akan sama-sama belajar, mungkin juga ada technical support dan sebagainya, KMK akan sangat bantu kita ya. So, we are so lucky ya. Jadi, ini mengukur ketingkat kesuksesan VT dari riset saya adalah seberapa besar jumlah peserta yang bertahan hingga tur selesai ya. Saya ulangi, seberapa besar jumlah peserta yang bertahan ya. Kalau kamu lihat di kolom di bawah kan ada total peserta ya. Sekarang ada 20-an berapa nih. Nah, dicoba ya, mulai. Coba Anda analisa ya. Self ya. Nah, ini berdasarkan Sigit Asmodi Wongso. Salah satu senior tour guide juga, senior tour operator juga yang ada di Pulau Jawa ya. Nah, ini karena nature-nya atau karakteristik VT adalah engagement-nya rendah. Ya, jadi kalau kemarin ada yang ikut kelasnya Kakmi ya, sangat penting beliau menekankan planning, setuju banget ya. Jadi harus terplanning seperti itu supaya Anda lebih smooth saat pelaksanaan ya. Tapi jangan lupa juga prinsip lainnya adalah terhubung dan nyaman. Saya tambahkan sedikit. Ya, jadi salah satu terhubung banyak sekali elemennya ya. Salah satunya adalah interaktif dan nyaman seperti apa? Ya. Mungkin yang aku bisa kasih contoh, ada seperti ini ya teman-teman. Jadi ketika Anda menjadi host ataupun narasumber, Anda tidak boleh membeda-bedakan peserta. Ya, jadi ada juga yang, ah itu kan undangan, itu kan gratisan, ah itu mah teman sendiri. Nah, pelayanannya you are mesti equal. Ya. Bayangkan Anda di posisi orang tersebut. Ya. Kalau misalkan, Anda membeda-bedakan kan kita males juga gitu ya, seperti itu. Dan jadi contohnya seperti ada yang bertanya, nah itu biasanya kalau orang Indonesia gitu ya, orang sini salah satu interaktif yang paling umum adalah bertanya gitu ya, ada pertanyaan nggak gitu ya, meskipun sebenarnya interaktif nggak hanya bertanya sih ya, itu nggak salah. Nah biasanya bertanya itu, oh ini ada pertanyaan, nah tidak disebutkan subjeknya ya, it's not so polite ya. Rekomendasi saya, sebutkan namanya full ya. Misalkan, oh dari Ria Febrianti ada menanyakan ini, terima kasih ya. So you boleh tetap suasana santai, tapi tetap respect ya, gitu ya. Jadi gimana kalau cuman, oh ini ada yang nanya nih, ini selesainya kapan ya? Nah itu it's not really nice, I think ya. Jadi gimana effortnya dia sudah mau chat, sudah mau unmute, dan sebagainya. Nah, itu kamu harus apresiasi ya. Jadi, sebutkan nama lengkapnya, thank you, dan jawab. Jawab sebaik mungkin. Ya, dan be open-minded. Oke, lanjut. Nah, ini sepertinya banyak tamu ya. Ada ting-tong-ting-tong terus ya. Mungkin bisa di silent kali, Kak Umu ya. Ya, fungsi VT atau virtual tour ya, alternatif teleturism modern. Ya, jadi jarak jauh, maaf ada sedikit typo ya, jadi solusi aplikatif yang real dan sudah terbukti. Saya dan teman-teman sudah mencoba menghasilkan duit, jadi nggak omong kosong ya, nggak bullshit gitu ya. Khususnya di masa pandemi COVID-19. Jadi you can do alternative income ya. Mungkin nggak sebanyak physical tour ya, tapi you can garap ya. Kalau kamu udah ketemu kuncinya, nggak menutup kemungkinan ikan di boost ya, bisa lebih. Nah, kemudian media promosi prestis dan praktis. Ya, jadi bisa juga ada yang mengadakan VT untuk teaser, teman-teman ya, untuk iklan, untuk media promosi. Nah, ini efisien, efektif, ekonomis gitu ya. Nggak usah sewa influencer yang bermiliar-miliar mungkin ya.
Anda bisa melakukannya lebih efisien dan efektif. Ya. Kemudian bisa juga digunakan untuk alat bimtek atau edukasi. Ya. This is the development. Nah, ini manfaat VT, optimalisasi visual objek destinasi. Ya. Tadi main di audio dan visual, kemudian interaktif komunikasi. Ya, pengalaman atau sensasi yang berbeda ya. Mungkin kalau misalkan physical tour, oh saya nggak bisa melihat tuh Monas atau lapangan Banteng dari atas gitu. Kalau pakai VT bisa, mau dari atas 45 derajat ya kan. Mau dari dalam danau ya, kalau kamu ada ketemu gambarnya, videonya, anything you can share ya. Kemudian kreativitas tidak terbatas ya. Jadi seperti tadi, aduh masa naik delman sih, kemudian protokolnya masih anak baby sih, ya you can kembangin ya, kembangin kreativitas gila mungkin asal masih bisa bertanggung jawab gitu ya. Nah ini tantangannya ya, seperti kita tahu ya, bisa mungkin you can guess it, koneksi internet ya, pulsa atau kuota data dan listrik ya. Jadi biasanya ini terjadi di mana saja gitu ya, walaupun Anda memakai Wi-Fi, karena internet di Indonesia itu tidak sekencang di luar negeri, apalagi Singapura ya. So, solusinya apa? Solusi praktisnya teman-teman set disclaimer ya. Jadi misalnya disclaimer teman-teman dan ground rule seperti tadi Kak Umum mungkin ya. Nanti jika Anda sebagai host koneksi terputus, jangan panik, tetap stay. Kita akan mengirimkan link baru atau kita akan mencoba terus rekoneksi dan sebagainya ya. Disclaimer all your limitation. Kemudian siapkan peralatan elektronik yang menunjang ya, boleh HP, tablet dan sebagainya. Kalau ada komputer lebih baik. Kemudian ini adalah kreativitas, keterampilan menyelenggarakan aktivitas virtual. Aduh, aku nggak kreatif, Mel. Ya, it's okay ya, talenta, tapi bisa direncanakan ya. You can engineering ya, by study ya, by belajar ya. Ya, buktinya TikTok ya, TikTok wow, semuanya kreatif banget ya. Prinsipnya sama seperti itu. Ini elemennya teman-teman. Nah ini ada banyak yang bertanya teman saya, aduh Mel aku cuma sendiri emang bisa? Nanti yang kalau ada gua salah gimana? Yes you can ya jawabannya. Ini coba kami coba ramukan ya secara struktur. Nah ini adalah tipe linear sederhana ya, cuman antara host dan partisipan ya. Jadi ada juga ya saya nge-guide di kolaborasi dengan travel agent lain ya, dia sangat apa sumber daya terbatas seperti itu ya. Jadi ini kekuatannya dan kelemahannya aku define ya. Kekuatannya adalah efisiensi ya, biaya dan personilnya sedikit. So you will be host and also facilitator atau narasumber ya, di sini terhubung internet. Kelemahannya resiko operasional tinggi, kemudian host kemampuan multitasking is a must ya. Aduh aku nggak bisa belajar ya. Jadi di aplikasi banyak, Zoom, Google Meet, Cisco, whatever, kamu belajar sendiri ya, start a meeting gitu ya. Kalau ada device lain, pakai double device, itu untuk monitoring maksud saya. Itu kamu bisa melihat ya, biasanya ada lagging time sekitar 3-5 second dari layar narasumber ke layar partisipan. Ya. Nah, itu kamu bisa ngukur sendiri, oh ternyata gua ngomong di sini, gambarnya A, ininya suaranya belum masuk atau gambarnya sudah beda sebagainya. Berikutnya ini adalah tipe triangle atau kompleks teman-teman. Nah ini contohnya sekarang ya KMK berbagi. Nah ini jadi ada host ya, hostnya ada banyak, Kak Ira, Kak Punto, Kak Umu dan lain-lain. Kemudian co-host ya. Nah co-host dan host bedanya apa? Jadi simple aja, kalau host itu perannya lebih banyak. Ya, jadi itu bisa bertukar ya. Jadi KMK sekarang jadi co-host. Setelah saya quit, setelah saya keluar dia menjadi host ya. Jadi basically cuma dari portion dari perannya banyakkan mana. Ya, ini akan menjadi kompleks atau tipe segitiga yang kompleks kalau host dan co-hostnya banyak. Dan partisipan ya, partisipannya bisa lebih dari satu ya. Satu sampai lebih banyak ya. Kemudian kekuatannya tentu saja kebalikan dari tipe yang sebelumnya ya, risk of operation-nya rendah ya, karena host di sini bisa lebih fokus gitu ya, dibantu co-host. Kemudian suasananya lebih ramai ya, bisa TikTok, you can create a little drama ya, atau TikTokan gitu ya. Contohnya mungkin ada Rivo nggak ya di sini ya, ada aturin. Nah itu dia menggunakan tipe triangle kompleks. Nah, ini kelemahannya adalah biaya relatif tinggi. Nah, di sini nanti bisa di-define atau di-breakdown lagi, teman-teman. Nah, untuk teknisnya. Untuk tekniknya sekarang walaupun tipe triangle, tapi aku host sekaligus sebagai operator. Nah, itu berarti kamu tetap harus punya multitasking. Nah, itu dari positifnya, kekuatannya, kamu bisa lebih akurat.
Ya, jadi kadang kalau misalkan host dan operator berbeda, itu kadang esensinya kurang akurat gitu ya. Oh, di alur di pikiran gue dari Monas, gue mau ke Glodok dulu nih, baru mau ke Kota Tua, gambarnya ABCDF gitu ya. Tapi kalau hostnya orang lain mungkin nggak bisa ABCDF, mungkin algoritma dia BDEF gitu ya. Gimana cara nyambunginnya, kamu gladi resik dulu gitu. Seperti itu ya, menarik ya. Nah, ini sudah hampir selesai, basic principle of VT activity ya, virtual tour. Nah, basically cuman simple aja teman-teman, jadi media video conference, jadi seperti tadi ya, tele ya, jarak jauh, dengan menggunakan tools atau media device elektronik ya, dengan kamera dalam hari ini ya, untuk dapat mengcapture gambar bergerak atau video Anda. Ya, yang umum digunakan Zoom, Cisco Webex, Microsoft Teams, Skype, WA Call, ada juga Google Duo kalau nggak salah ya. Banyak sekali, Anda bisa explore ya mana pilih yang paling cocok. Kemudian adalah screen sharing multimedia. Ya, jadi prinsipnya itu seperti Anda saat sekolah, Anda saat kuliah, Anda saat bekerja di kantor ya. Jadi oh, gue bikin surat, bikin apa, bikin presentasi terus di screen ya, segampang itu ya. Jadi prinsipnya cuman seperti estafet aja ya, ketika Anda mengeklik tombol share screen, maka sudah ya, Anda penonton bisa melihat presentasi Anda. Nah ini ya, tentu saja sebagai host atau narasumber ya, teman-teman yang mau bikin virtual tour atau virtual event ya, harus menguasai ya, jangan sampai nanti penontonnya lebih tahu daripada hostnya gitu ya. Jadi Anda semua pelajarin, ada FAQ, ada help desk ya di masing-masing aplikasi, semua pelajarin filternya ya. Jadi seperti ada breakdown rule, ada macam-macam ya. Jadi Anda pelajari semua bagaimana mengeset meeting, password dan sebagainya ya. Kemudian begitu halnya juga dengan media presentasi. Nah, ini ya source-nya bisa menggunakan Microsoft PowerPoint atau Canva. Ya, Canva ada yang berbayar, ada yang free ya. Jadi pilih aja masing-masing ada benefitnya. Nah, kemudian ini inti terakhirnya, organisasi pra sampai dengan pasca event virtual ya. Jadi kamu seperti EO, seperti itu intinya. Kalau kamu bergerak di bidang host sekaligus dengan sumber ya. Jadi you create from the beginning, prakondisi dari bikin poster, kemudian gimana nawarin marketing ke calon klien ya, kemudian kalau sudah bikin kalender, bikin otomatisasi digital ya, send Zoom ID-nya dan sebagainya. Semuanya udah ada template-nya, jangan khawatir ya, tinggal dilatih aja. Nah, kemudian organisasikan berdasarkan kebutuhan tamu, teman-teman. Jadi ada beberapa kalian harus profiling sesuai dengan tamu kalian gitu ya. Ada juga yang, aduh saya nggak punya email Mbak Amel, oh ya udah berarti remindernya atau set invitation linknya di WhatsApp gitu ya, atau SMS ya. So you must be flexible ya and customer focus ya. Kesimpulannya adalah VT adalah guided virtual experience. Nah ini ada sedikit storytelling ya. Intinya storytelling adalah nafas dari VT, teman-teman. Jadi bayangkan kalau misalkan Anda melihat YouTube gitu tutorial, kadang membosankan gitu ya. Kadang suaranya datar atau mungkin suaranya udah seperti broadcaster gitu, tapi karena tidak interaktif gitu ada sesuatu yang kurang terhubung. Nah, ini adalah kuncinya dari unique selling-nya dari VT, teman-teman. So you give the breathing ya, kasih nafas dari cerita tersebut dengan storytelling ya. Tujuannya apa? Send the message. Kalau aku tambahkan di sini impressive message. Nah, tergantung goal Anda ya. Kalau mau ultimate goal adalah wow experience. Tapi itu nggak gampang mencapai wow experience. So, impressive message dulu aja ya buat yang berkesan. Jadi ketika customer, nah ini satu lagi tambahan. Kalau tadi mengukur jangka pendeknya, VT kan berapa banyak yang bertahan. Nah, ini berhubungan dengan jangka panjangnya ya. Gimana kita tahu customer itu satisfied, senang nggak sama VT kita? Apakah dari cuman tepuk tangan atau kasih jempol? Nah, itu bisa salah satu indikator, tapi perlu digali lagi ya, karena itu lebih bersifat formalitas, teman-teman ya. Jadi hanya berbisik formalitas. Nah, yang lebih
yang lebih akurat lagi dengan feedback ya. Kalau bisa feedbacknya tertulis. Sekarang udah ada Google Form, udah ada form-form elektronik yang lainnya, create ya. Jadi kalau misalkan kadang sungkan ya, apalagi teman sendiri atau misalkan guru sendiri, senior sendiri atau bos sendiri, whatever, kadang nggak enakan gitu kan. Nah, kalau kamu tulisnya di tertulis, biasa mereka bisa lebih hanes ya. Kurang hanes lagi mungkin bisa tulis kalau mau di anonim boleh ya. Kalau perlu lagi diukur lagi, buat set parameter kuantitatif ya, 1, 2, 3, 4 misalkan. Oke, sekian dari saya, terima kasih ya. And my last opening statement, let's prepare for the worst, hope for the best, and God will do the rest. Ya, kalau teman-teman ada pertanyaan, ya ada yang mau diskusi, ada yang pengen kolaborasi, ya boleh kontak ke kami at @tirex_tour atau di email at directstourinfo@gmail.com. Sekian, terima kasih. Aku kembalikan share-nya ke moderator Umu ya. Yeay, makasih Mbak Amel atas presentasinya yang You're very sangat welcome. Menarik dengan bando bunga-bunganya. Iya. Yeah. Udah kayak orang gila belum aku, teman-teman? Tadi enggak mau kalah saingan sama Delman. Terus aduh, gue pakai apa ya? Ya udah deh, bunga-bunga aja gitu ya. Untuk teman-teman yang mau bertanya ditampung dulu ya di chat. Untuk sekarang kita akan lanjut ke teman-teman KMK dari Storia Karacitra, ada Mbak Novi dan Mbak Indah. Saya langsung persilakan saja ya. Ya, selamat malam semuanya. Aduh, saya sedikit deg-degan karena saya tidak rame Mbak Amel sebelumnya. Jadi mohon maaf kalau saya banyak salah pas ngomong. Sebentar saya share dulu. Gimana cara saya menceritakan Storia Karacitra? Jadi kami, saya dan Novi dari Storia Karacitra itu sebenarnya adalah awalnya kumpulan para mahasiswa yang mikirin soal narasi kebudayaan Indonesia saat ini yang masih ibaratnya kalau kita sih nemuinnya kondisinya masih stuck di situ-situ aja gitu. Kalau yang kita temuin banyak banget masalahnya itu di soal engagement. Kayak yang tadi Mbak Amel bilang, kalau virtual tour itu bisa sukses kalau engagementnya bisa sampai terakhir. Nah, narasi itu juga sebenarnya poinnya adalah itu, gimana caranya kita menarik minat masyarakat soal budaya itu. Maaf ya, saya terlalu mahasiswa ya, maaf banget. Jadi yang saya lihat kayak gini kondisinya saat ini, narasi budaya itu benar-benar minim peminat, pun kalau ada yang minat tuh benar-benar yang sangat sedikit banget, karena kita masih nganggep soal budaya itu sangat berat. Padahal media narasi itu banyak, kayak untuk buku anak, terus kayak Upin Ipin juga, itu kan padahal sebenarnya metode Malaysia untuk mengajarkan tentang budaya dan nilai-nilai yang mereka anut melalui program anak kecil si Upin Ipin ini kan. Terus kemudian teater, wayang, virtual tour yang tadi dijelaskan sama Mbak Amel, kemudian zaman sekarang tuh ya video game. Terus ada juga teman-teman KMK di Kota Tua yang lagi mengembangkan soal game kartu yang bisa di-scan dan bisa nunjukin, augmented reality. Maaf, saya terlalu grogi. Ya, terus di kondisi seperti itu, dengan media narasi yang masih banyak, tapi belum tereksplor secara maksimal, di mana sih Storia itu berada, gimana sih caranya kita berkontribusi untuk itu. Jadi karena kami basicnya adalah para mahasiswa, dan kita melihat bahwa banyak sekali dosen-dosen kita yang melakukan riset, kemudian risetnya tentang kebudayaan itu cuma jatuh ke jurnal-jurnal aja yang dibaca oleh para dosen-dosen aja, menurut kami itu sangat sayang banget. Kenapa sih?
ilmu tentang budaya itu nggak bisa menyebar ke masyarakat. Cuma, ya kalau masuk jurnal ya cuma orang-orang, para peneliti-peneliti aja yang bisa membaca itu, yang cuma tahu ya mereka-mereka aja. Terus juga di Indonesia yang kita lihat itu, apa namanya, narasi kebudayaan itu masih lebih ke secara lisan. Sedang kalau tradisi tulis-menulisnya masih sangat minim. Jadi kita mencoba untuk menggabungkan antara narasi heritage yang kemarin Mbak Agni pernah bahas minggu lalu, dan kita menggabungkannya dengan apa namanya, industri kreatif. Jadi kalau dari Storia, karena kita baru berdiri tahun 2019 kemarin, kita baru bisa membuat buku pop-up book tentang si Pitung. Sebenarnya ada satu lagi buku, itu tentang Bali, nanti saya jelaskan. Jadi pop-up book ini menjelaskan tentang sejarahnya Pitung berdasarkan riset-riset yang pernah kita lakukan. Terus kita juga bikin postcard interaktif. Jadi itu sebenarnya kita terinspirasi dari wayang. Gimana caranya kita bercerita sambil memainkan bayangan, apa namanya tuh? Center, menggunakan center di situ. Kemudian, nah ini dia, jadi kita mau membuat buku Nusantara Bali. Jadi ini tentang kisah tentang kakak adik yang suka jalan-jalan keliling Indonesia, dan mereka sebenarnya pengen tahu tentang Indonesia lebih banyak. Nah, sebenarnya kenapa sih Storia itu lebih memilih market anak kecil saat ini? Itu karena dari sekali lagi riset yang kita temukan bahwa kalau untuk meningkatkan engagement masyarakat secara luas, itu kita harus memulai dari anak kecil dulu. Jadi kalau anak kecil, anak-anak itu punya pengalaman mengikuti kegiatan yang bertema budaya saat kecil, itu biasanya saat besarnya itu mereka akan kembali lagi mengenang dan kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan budaya. Dan itu terjadi juga dengan saya karena saya waktu kecil sangat suka menari. Dan saya sering ikut kompetisi menari waktu kecil, jadi menari tradisional. Jadi sekarang masih tertarik aja tentang budaya-budaya dan tari-tari tradisional, seperti itu. Kemudian kalau kami, bagaimana caranya ide narasi kami bisa didengar orang lain itu, kita ikut beberapa kompetisi business pitching dan business idea. Yang pertama itu adalah UI Incubate. Jadi ini awalnya Storia berdiri karena kita mendapatkan pendanaan hibah untuk melakukan bisnis. Kemudian kita juga ikut Kemah Budaya. Ini yang membuat kita bisa menciptakan buku, apa namanya tadi? Si Pitung itu, pop-up book. Kemudian kita juga sempat presentasi di Pekan Kebudayaan Nasional karena menang Kemah Budaya. Terus Novia juga sempat memenangkan lomba dongeng dari BPCB Banten menggunakan buku pop-up book-nya itu. Kemudian selain kompetisi, kita juga melakukan kolaborasi. Seperti yang Kak Amel bilang tadi, kalau mau lebih terdengar, mendapat exposure lebih banyak, menurut saya selain berkompetisi, kita juga harus berkolaborasi. Jadi kompetisi itu masih baik, dan kolaborasi itu akan membuat itu lebih baik lagi. Sudah sih. Oh ya, ada video yang ingin saya tampilkan mengenai si Novia. Ini video Kak Novia saat lomba mendongeng dengan buku kami. Oh, belum bisa ya? Ini bisa nggak? Sorry, sebentar.
Kak Indah, kayaknya suaranya kurang kedengaran nih. Itu cuplikannya tadi, ya? Yeah. Kayaknya tadi ada kendala di audionya ya. Suaranya nggak muncul. Iya, coba pas di play headsetnya dilepas, Mbak. Oh, sorry. Iya, abis kalau itu kalau mau apa di. Mau berada di sisinya. Ya. Boleh di share screen lagi. Mulai saat beraksi, tapi saat sedang tidak beraksi, Bitung sering loh mampir ke rumah Aisyah. Itu seorang gadis desa berparas manis yang saat itu menjadi cawang kenangannya. Wah, tapi ada loh yang gak suka sama kebahagiaan Bitung dan Aisyah. Dia berusaha memisahkan bahkan menghancurkan kedua pasangan ini. Ini dia nih. Orang yang ingin menghancurkan Bob. Ya, jadi sambil cerita kenapa kita memilih media buku pop-up, sebenarnya karena kita juga ingin mencoba menstimulus peran orang tua saat ini juga yang lebih memberikan gadget aja gitu ke anak-anak, tapi nggak mendampingi proses belajar mereka. Makanya kita ingin mencoba membuat buku-buku yang interaktif. Sebenarnya buku yang Bali itu kami ingin mencoba memberikan fitur-fitur interaktif seperti kayak kalau misalnya digesek itu ada aroma yang bisa dicium. Jadi anak-anak itu bisa. Sorry. Halo? Maaf Mbak Indra, boleh di-share screen lagi? Share screen ininya? Oh, sorry. Sebentar. Aduh, maaf ya, saya gaptek. Gak apa-apa, Mbak. Nah. Tapi ternyata Pitung tidak hanya dikejar oleh Tuan Demang loh. Ada seorang kepala kepolisian bernama Hendra yang kepengen banget nih untuk menangkap si Pitung. Pitung sudah berkali-kali lolos dari kejaran polisi. Kali ini aku harus berhasil menangkap si Pitung karena dia sudah banyak merugikan warga Belanda. Awas kau Pitung, kau akan aku tangkap. Wah, gimana ya kira-kira nasibnya si Pitung yang dikejar-kejar oleh kedua pasukan ini? Apakah Pitung berhasil tertangkap atau Pitung lolos dari kejaran kedua pasukan ini? Aku jadi deg-degan nih. Pengejaran terus dilakukan oleh pasukan ini dan Tuan Demang. Beberapa kali Pitung berhasil lolos dari kejaran mereka. Nah, tempat persembunyiannya Pitung yang tadi aku ceritakan di awal yaitu di rumah Marunda. Pada masanya, tempat itu memang sulit dijangkau. Tapi malangnya suatu hari, Ji sudah tertangkap lebih dulu. Ketika ditangkap, Ji dipak
dipaksa untuk memberitahu keberadaan Pitung bersembunyi. Hingga akhirnya, pasukan Tuan Demang dan Hede berhasil menemukan si Pitung yang sedang ada di persimpangan wilayah Tanah Abang. Tembak-menembak tidak terhindarkan. Hingga akhirnya, aku sudah terkepung di wilayah ini. Tapi aku tidak akan menyerah. Kau sudah di kepungan itu dan menembakkan pistolnya secara sembarangan ke arah itu hingga turun itu. Tidak sia-sia mencari tahu kelemahan Pitung dengan senjataku ini. Nah, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Terima kasih. Ya, itu tadi cuplikannya. Mungkin Mbak Novia bisa menambahkan. Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya yang untuk dongeng lomba dongeng si Pitung itu sebelumnya kita udah Soria sendiri udah bikin YouTube mengenai dongeng mengenai buku si Pitung ini. Cuman kita nggak full ceritain tentang buku si Pitung ya. Dan akhirnya Soria ikutan lomba di BBCB Banten. Dan untuk yang tadi Kak Indah bilang tentang postcard itu sebenarnya kita juga ada kolaborasi gitu ya Kak Indah sama Museum Kebaharian Jakarta. Itu program publik ya. Jadi sebenarnya postcardnya ini beda-beda beda-beda dalam artian beda-beda narasinya gitu loh. Yang pertama itu tentang Little Archeolog, dan kita Little Archeolog ini untuk anak-anak sekitaran 11-13 tahun. Jadi ibaratnya tuh anak-anak merasakan sensasinya jadi arkeolog cilik gitu, ibarat fantastik arkeolog. Terus yang kedua itu ada ekspedisi Marunda, dan postcardnya ini juga tentang si Marundanya ini. Terus yang terakhir itu ada pameran rempah, dan kalau misalnya kita langsung ke center ini tuh ada gambar-gambar rempahnya gitu sih. Ya, sekarang kita juga lagi dalam proyek mau ikut lomba untuk bikin animasi tentang budaya Nusantara. Jadi dari karakter Doni Danesia tadi itu, kita mau mencoba untuk menghidupkan karakter mereka berdua untuk menceritakan soal Indonesia kepada anak-anak supaya lebih banyak animasi dan lebih banyak cerita-cerita tentang Nusantara yang bisa dinikmati oleh semua anak-anak Indonesia. Jadi yang saya alami saat ini tuh narasi kebudayaan di Indonesia saya lebih banyak tahu tentang terpusat di Jawa. Saya sangat minim sumber yang bisa saya dapatkan tentang kebudayaan yang ada di luar Jawa seperti di Sumatera, Kalimantan, Papua, Maluku. Nah, makanya kemarin saat ikut kemah budaya kaum muda se-Indonesia itu, kita mencoba untuk membuat berkolaborasi dengan para peserta lain dari seluruh Indonesia untuk menciptakan cerita-cerita berdasarkan tuturan dari mereka sendiri. Mereka kan seorang natif ya, orang sana sendiri, orang asli. Jadi kita ibaratnya bisa langsung mendengar ceritanya langsung dari mereka. Dan itu menyenangkan sih menurut saya. Sangat. Ya. Mungkin ada tambahan lagi dari Novia. Udah sih, cukup. Sudah sih, kayaknya itu aja ya. Itu aja Mbak Umu. Kalau ada pertanyaan, monggo.
Terima kasih Mbak Indah dan Mbak Novi. Tepuk tangan dulu. Terima kasih atas presentasinya yang sangat seru dan menarik. Sekarang kita lanjut ke tanggapan dulu ya oleh para mentor. Ada Mas Dodi, Mas Punto, dan Mbak Krista. Boleh untuk pertama tanggapan dari Mas Dodi dulu. Boleh siapa yang mau antara Mas Dodi, Mbak Punto, Mbak Krista. Mbak Krista mau duluan, Mbak? Aku sih... aku serahin ke Kak Agni aja. Kak Agni kayaknya punya banyak sekali komentar-komentar dan ide-ide. Silahkan loh Kak Agni. Boleh-boleh kalau Mbak Agni mau menanggapi. Iya, aku juga kasih ke Kak Agni aja. Udah banyak ide-ide. Oke, terima kasih nih diminta untuk ikut komen seru-seru. Jadi terima kasih banget Kak Amel, kemudian Indah dan Novia, keren banget sharingnya, dan ini kayak bagus kalau bisa semangat ini, sharing ini bisa nanti lebih luas diberikan ke teman-teman muda yang bergiat di tanah ini ya gitu. Dan mungkin aku bisa komen tambahin dari keduanya, ini bagus banget, apalagi kalau bisa collab. Aku bilang begini karena potensi kolaborasi dari teman-teman KMK ini, terutama yang barusan presentasi, ini sebenarnya bisa terjadi banget untuk virtual tour yang interpretif ya. Karena sekarang ada beberapa kategori virtual tour yang sebenarnya udah bisa kita kita lihat gitu dari muatan-muatannya, mulai dari yang santai banget sampai yang very tematik gitu ya. Dan kalau kita mau soal engagement, mungkin aku bisa tambahin juga, melengkapi dari apa yang telah disampaikan Kak Amel tadi, udah keren banget. Dan untuk engagement ini sebenarnya kita prinsipnya bisa selain planning, kita tambahin dengan prinsip Maerot ya. Erot itu yang enjoyable, relate, organized, dan tematik. Jadi memang kalau mau bikin virtual tour yang engagement-nya tinggi, sebenarnya emang perlu effort ya, perlu tenaga, perlu pemikiran, dan nantinya akan terkait dengan interpretasi lagi sebenarnya. Kemudian yang kedua, ini kolaborasi antara si Pitung dengan virtual tour yang model Kak Amel, ini sebenarnya bisa banget terjadi, dan aku mengharapkan kayaknya perlu deh ada, karena Kak Amel di satu sisi ini keren untuk virtual tour yang spasial geografis, kemudian kalau teman-teman Indah dan Novi, ini udah bikin karya gitu ya, dan sekarang kan lagi ada tren online experience gitu ya, online experience yang menggabungkan antara virtual tour-nya dengan kegiatan online-nya, terutama bidang edukasi anak-anak. Ini penting banget ya, lucu gitu. Kalau virtual tour pertama, saya sih kayak membayangkan ada kolaborasi, mungkin temen Kak Amel di awal bisa tentang tour ke rumah Pitung gitu ya, terus nanti gabung sama storytelling si Pitungnya dibawakan oleh teman-teman Indah dan Novi gitu. Itu keren banget menurut saya. Dan nanti ada terakhir experience-nya, misalnya ngajak teman-teman peserta atau anak-anak yang ikut di tour-nya gitu ya, untuk bikin pop-up card misalnya. Cara membuat pop-up card gitu, dan terus digabung, disatukan dengan kegiatan-kegiatan VIP-nya Kak Amel misalnya. Saya sih membayangkannya itu akan jadi seru, karena sekarang kebetulan juga saya di Borobudur dengan TWC, PPT Taman Wisata Candi, dan Balai Konservasi, kita ngembangin virtual tour dengan segmen pasar yang berbeda-beda gitu. Tapi satu, ininya tentang relief gitu, dan bagaimana relief ini bisa dibuat experience-nya untuk target pasar yang berbeda dari Leo. Kolaborasinya sih mungkin komen saya itu. Dan oh ya, kalau untuk virtual tour mungkin kita perlu
satu prinsip, beberapa prinsip lagi. Ada 5 tuh sebenarnya soal solid experience. Jadi bagaimana isi kontennya itu konsisten gitu ya. Dan juga bagaimana antara visual tadi, visual kemudian audio, ini bisa mendukung experience gitu. Dan minim distraction. Seperti kata Kak Amel tadi, minim distraction kan dari sinyal gitu ya. Atau tiba-tiba hostnya, handphonenya meleduk gitu karena saking banyaknya. Kalau itu pakai Zoom gitu misalnya. Terus yang kedua tentang prinsip itu ya, ini harus dirancang dan harus ada uji coba latihan. Kemudian seamless movement dari place to place, jadi pergerakan perpindahan gitu ya dari satu titik ke titik lain, dari media satu ke media lain, dari PPT ke video, dari video ke storytelling gitu ya. Jadi ini juga perlu yang namanya cohesive. Kemudian ada personal. Nah, ini personal ini prinsip yang engaging, relevan gitu dengan audience. Bagaimana kita memberikan interaksi gitu ya. Bagaimana mereka bisa ikut merasakan perjalanan yang sedang kita buat hanya dengan menggunakan visual dan pendengaran tadi. Kemudian yang jelas harus dramatik. Ini prinsip yang keempat nih, dramatik. Flow ceritanya ada up, down, ada klimaks gitu ya. Jadi kalau experience itu adalah design of time. Jadi benar-benar terus berubah, atau aku bisa punya gaya hidup baru, atau sejarah kota tua dan seterusnya. Sukses-sukses semua KMK, dan saya nantikan hasil kolaborasinya karena ini value of money kalau kita rancang baik-baik. Terima kasih Mas Punto, Mbak Krista. Thank you Kak Agni. Kasih banyak Mbak Agni. Lalu siapa lagi yang mau? Mas Dodi atau Mas Punto? Saya sedikit aja. Yang susah-susah tadi sudah disampaikan oleh Kak Agni ya. Jadi yang bagian-bagian teknis, terima kasih buat Kak Ani tadi sudah sharing dan kasih masukan. Saya bagian yang enteng-enteng saja. Jadi saya pikir kedua kasus ini itu sama penting dan sama menariknya. Jadi kenapa? Karena kita tahu ya, kalau kita bicara kota tua atau cagar budaya yang lain, itu biasanya kita selalu bicara soal yang fisik-fisik gitu. Jadi bagaimana kota tua itu isinya ada museum, kemudian ada cagar budaya gitu. Sehingga apa? Kadang-kadang kita lupa bahwa di situ tuh banyak cerita gitu ya, yang itu sebetulnya mungkin adalah semangat atau apa, spirit yang sesungguhnya dari cagar budaya. Jadi kedua materi atau kedua cerita yang luar biasa dari teman-teman barusan itu, yang penting itu jadi penting karena itu menghidupi sebetulnya. Baik itu cagar budaya, ataupun terutama mungkin termasuk juga kawasan kota tua gitu ya. Kemudian yang lain yang menarik sih memang saya agak geser ke yang Mbak Indah sama Mbak Novi juga ya. Tadi kan menyebut soal budaya itu berat ya. Mungkin karena berat makanya Mbak Indah sama Mbak Novi itu berceritanya juga sambil keringat dingin kelihatannya. Karena memang ini urusan yang luar biasa. Tidak semua orang itu punya kuasa untuk menanggung beban yang berat itu, gitu ya Mbak Indah ya? Iya, yeah, benar. Mbak Amel, gitu kan Mbak Amel ya? Ini kan kita itu akan men-sharing sesuatu yang memang ya budaya gitu ya, itu tanggung jawab yang besar. Karena kalau kita salah cerita mungkin, atau kita salah menginterpretasikan, maka ada dampak-dampak atau implikasi-implikasi yang serius gitu. Nah, Mbak Indah tadi saya sempat iseng-iseng mencari kalau budaya itu berat itu di googling itu ternyata istilah yang sangat jarang gitu. Jadi ini satu istilah temuan Mbak Indah kelihatannya, bahwa budaya itu berat. Tapi saya coba
pikir-pikir mungkin kata-kata kuncinya itu berat. Dan berat itu sering muncul setelah ada film Dylan sebetulnya. Itu apa itu rindu itu berat ya? Iya benar. Jadi istilahnya itu memang teman-teman ini apa ya? Semacam menerima mandat ya entah dari langit atau mana gitu. Untuk apa ya memahami kemudian membagikan kembali budaya yang dianggap satu persoalan yang hari-hari ini mungkin harus ada yang melakukan gitu dan dengan cara-cara yang menyenangkan kan gitu ya saat ini ya. Pakai virtual tour kemudian pakai komik gitu itu yang perlu di kita garis bawahi dan itu semangatnya kita muda kreatif lah gitu. Ada apa, semangat kemudaannya pendekatan kreatif yang tujuannya itu untuk pelestarian entah itu budaya atau warisan budaya. Keren semua. Makasih Kak Ukmu. Makasih Mas Punto. Berikutnya mungkin Mas Dodi ingin menanggapi. Mas Dodi? Ya, sorry ini lagi nyambi-nyambi. Ya, selamat malam semuanya teman-teman. Menarik banget sih terus terang saya kalau mengikuti banget, tapi malam ini sedikit indah tadi saya mengenai Sasi Pitung. Dan sebenarnya ini sudah di satu media interpretasi juga saat membawakan virtual tour ataupun juga secara langsung ya. Tadi juga Mbak Min juga juga kasih ide dan saran kalau misalnya tournya langsung dilakukan di rumahnya si Pitung, lebih dapat lagi. Mungkin sedikit untuk Novi tadi menyampaikan storytellingnya cukup menarik. Buku pop-up ini sebenarnya kalau menurut saya tidak hanya bisa dijadikan media bercerita bagi usia anak-anak, tapi juga bisa untuk segala usia. Mungkin dari cara penyampaian dan storytelling-nya aja mungkin ya. Dan satu lagi juga terkait juga dengan cara penyampaian ceritanya si Pitung tadi juga lucu kalau juga dibikin virtual tour-nya yang ditambahkan juga dengan efek-efek yang lebih menarik lagi tadi kayak bunyi-bunyi tembakan gitu ya. Terus juga ada apanya lagi aksen-aksen sedikit Belandanya saat itu diserang oleh Belanda. Itu menarik banget. Mungkin ditunggu juga cita-cita berikutnya. Juga buat Mbak Amel, saya tertarik juga sih belum pernah ngikutin virtual tour-nya Mbak Amel. Mungkin bisa di-set nanti ya Mbak ya. Itu aja sih, terima kasih. Baik, makasih banyak Mas Dodi atas tanggapannya. Mungkin untuk teman-teman KMK yang tadi sudah menyaksikan presentasi dari teman-teman kita, ada yang ingin menanggapi atau adakah yang ingin bertanya, boleh kirim reaksi dada-dada ke kita. Mungkin Mbak Putu ingin menanggapi sesuatu dari tadi terlihat sangat. Ya, silahkan Mbak Putu. Ya, maaf saya di sini ngetem sama suami. Jadi karena ini tentang budaya, suami saya udah 23 tahun di Bali. Jadi apakah budaya ini adalah anak kami berdua. Kami bangunnya bersama. Menarik sekali, ini pertama kali saya lihat ke apa namanya di sesi seperti ini. Ini kali pertama saya dari Mekar Buana itu dalam apa namanya kita punya kreatif dan saya sangat menangis sekali
selama ini selalu semangat apa namanya belajar di rumah terus, karena apapun yang kita lakukan soalnya sangat tergantung sekali juga sama pariwisata ya. Walaupun memang mengajar menari masih bisa juga secara virtual seperti itu. Jadi saya biasanya memang senang sekali hal-hal yang berhubungan dengan sharing. Seminggu sekali kadang-kadang kami bikin live stream seperti di Instagram gitu. Apa namanya kita sharing tentang knowledge untuk gamelan dan tari. Kita memang mengkhusus di pelestarian gamelan dan tari Bali, terutama yang klasik gitu. Nah, melihat virtual tour seperti tadi itu dan juga pop-up food sangat sekali membuat hati senang, karena apa namanya sepertinya tujuan-tujuan ini karena belum terpikirkan juga ya, dengan melihat sharing seperti ini jadinya ada keinginan untuk wah kolaborasi asik ini lah, ada hal yang segar ya yang saya dapat hari ini melihat kawan-kawan di sana melakukan sesuatu, jadi mungkin suatu hari bisa apa namanya sharing apa namanya bisa juga kolaborasi di virtual tour-nya dan juga dengan kali fokus di edukasi ya. Saat ini memang sedang apa namanya kita buat juga instrumen yang khususkan untuk anak-anak usia dini. Tapi karena kan ini instrumen alat musik, karena suami saya suka membuat alat musik. Mungkin suatu hari kita bisa kolaborasi bersama. Itu sih tanggapan dari saya. Senang sekali bisa ada di sini. Selamat malam. Ya. Baik, makasih banyak Mbak Putu atas tanggapannya. Mungkin dari Mbak Indah, Mbak Novi, atau Mbak Amel tadi di-encourage oleh Mbak Agni oleh, untuk berkolaborasi seperti itu. Mungkin ada tanggapannya? Silahkan siapa yang ingin menanggapi. Ya. Silakan mungkin Indah mau bicara dulu atau Novi? Enggak sih, Mbak Amel aja dulu. Kita mah anak kecil. Ya, terima kasih Mbak Putu dan suami ya. Terima kasih udah mau menyempatkan hadir dan mendengarkan presentasi dari kami semua gitu ya. Ya, kalau saya prinsipnya very welcome gitu ya, apapun kolaborasi gitu ya, semangatnya sama, visinya bagus, dan tadi sudah dideskripsikan dengan jelas Mbak Putu, untuk dance ya, dan artnya gitu ya, sangat potensi sih, apalagi di Bali. Kalau dari saya sih, ya saya sih open aja seperti itu. Kemudian mungkin nggak cuman dari track tour gitu ya, bisa juga dari teman-teman yang lain ya. Jadi prinsip kolaborasi kan sebenarnya saling berbagi gitu ya, saling berbagi dan bersinergi gitu ya. Mana poin-poin yang kuat semakin kuat, yang belum kuat agar semakin tertutup dan menjadi solid gitu. Jadi mungkin nanti kalau memang bisa dan masuk, karena kan untuk praktek mungkin kalau kita prakondisi bisa-bisa aja gitu ya. Tapi nanti kayak tes di market dan segala macam. Kalau untuk free sih udah pasti bisa ya. Maksudnya kalau dari saya, dari untuk seperti untuk PR gitu ya, untuk awareness gitu ya, untuk sekedar public relation udah pasti bisa gitu ya. Nah, untuk mungkin nanti Mbak Putu tadi kalau saya nggak salah nangkep insight-nya lebih ke jangka panjang ya, Njeh ya Mbak Putu ya. Untuk gimana khususnya dansa dan art-nya itu bisa dikembangkan supaya optimal begitu kalau nggak salah ya. Nah, itu untuk mungkin monetize jangka panjangnya itu juga, nah ini dia ya yang menarik. Jadi nggak gampang-gampang susah lah ya gitu ya untuk kita mendapatkan market gitu ya. Jadi mungkin nanti kita bisa diskusikan lagi lebih lanjut kalau memang masuk gitu ya, supaya nanti harapannya jika berjalan dalam jangka panjang itu juga baik gitu ya, jadi nggak sia-sia seperti itu ya. Mungkin dari itu silakan kalau ada yang menambahkan.
Saya kembalikan dari... ke Mbak Ungu atau teman-teman panelis lainnya. Ya, Kak Amel, kalau dari Storia sih kita sangat open untuk kolaborasi karena kami kan memang basic basicnya itu riset ya. Jadi apalagi kalau ada orang-orang yang ingin memberikan infonya tentang kebudayaan daerahnya, terus mau kita olah untuk jadi animasi anak-anak atau buku anak kayak gitu, itu sangat kita sangat 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 open untuk itu. Jadi apalagi kalau nanti Mbak Amel bisa bantu kita untuk kolaborasi bikin acara yang tadi kayak Mbak Agni bilang, kita nyediain pelatihan untuk pembuatan card pop-up, kemudian yang berhubungan dengan tema virtual tour-nya Mbak Amel, itu seru banget sih menurut saya juga. Ya, mungkin Novia atau mau langsung Mbak Umu. Iya, kalau misalnya dari aku sendiri, sebenarnya tadi yang dikatakan sama Mbak Agni, kalau misalnya kita kolaborasi dan saya membayangkan kita membuat virtual tour di rumah si Pitung itu sendiri, terus dibawain sama narasi yang sudah kita bangun itu sendiri. Terus tadi ada masukan juga dari Mas Dodi mengenai kita bisa bikin buku pop-up yang nggak cuma melulu tentang yang nggak cuma melulu narasinya ke anak-anak, tapi misalnya ke orang dewasa juga gitu sih. Sebenarnya sama yang tadi Mas Kunto bilang tentang budaya itu berat, itu sebenarnya Mas? Ini salah satu narasi itu kalau misalnya kita riset, membuat riset itu emang berat sih Mas, maksudnya agak sulit. Jadi saya mau mencoba meluruskan, kalau kami sebagai mahasiswa itu kan basicnya riset terus ya Mas, belajar. Nah masalahnya bahasa yang diajarkan oleh dosen-dosen kami, buku-buku literasi yang kami baca, semuanya tuh bikin kebudayaan makin berat gitu untuk dinikmati. Padahal sebenarnya budaya itu sesuatu yang kita alami setiap hari gitu, fun juga. Jadi seharusnya itu bisa dikemas dengan media dan brand yang lebih menarik buat anak muda zaman sekarang, seperti itu. Daripada buku-buku pelajaran yang harus kita baca tahun berapa, itu siapa yang melakukan apa, itu sangat-sangat bikin kita pusing. Seperti itu sih. Gitu, Mas. Mungkin nambah, boleh tanggapan sedikit? Boleh, boleh. Ya, setuju sama tadi Kak Punto, sama Inda dan Novia ya. Mungkin lebih berat, ini maksudnya tanda kutip berat gitu ya. Ada tanggung jawab moral gitu ya, sebagai baik kita sebagai storyteller, ataupun guide, ataupun pelaku industri terkait gitu ya. Jadi seperti sejarah, like a history, itu sebenarnya nggak hanya cuman cerita atau fakta masa lampau, teman-teman. Ada yang bilang juga itu adalah sebenarnya sejarah itu seharusnya berfungsi sebagai pembelajaran, ya, atau living pembelajaran dari yang sebelumnya, gitu. Jadi, contohnya mungkin kalau yang related sekarang, COVID-19, kalau dahulu itu sebenarnya sudah banyak ya, maksudnya pandemi ini sebelumnya sebenarnya udah ada ya, mungkin jaraknya memang cukup jauh gitu ya, seperti beratus-ratus tahun ataupun bahkan lebih dari itu ya, contohnya seperti flu Spanyol dan sebagainya. Nah, gimana kita dari apa yang sudah pernah terjadi, baik mungkin tidak di Indonesia atau mungkin di tes yang related, pes atau penyakit lainnya gitu ya, kita bisa belajar nih apa sih penyebabnya gitu ya, drivernya apa segala macam, bagaimana mitigasi resikonya dan sebagainya, sehingga kedepannya gitu ya, bila terjadi lagi kita bisa lebih siap gitu ya, dan bisa lebih untuk penanganannya bisa lebih baik gitu ya, harapannya jadi bisa lebih pulih lebih cepat gitu ya, mungkin. Terima kasih. Baik.
kasih Mbak Amel. Mungkin sebelum penutup ada pertanyaan nih. Lima tahun dari sekarang, apa yang kalian bayangkan sedang buat untuk Mbak Indah, Mbak Novi, Mbak Amel? Silahkan. Lima tahun dari sekarang. Apa? Lima tahun dari sekarang, saya sih berharap Storia bisa lebih banyak menyediakan cerita-cerita yang menarik tentang budaya di Indonesia sih. Karena seperti yang tadi saya bilang, cerita yang saya dapat itu kebanyakan masih yang Jawa oriented. Kalau dari sini mungkin ada yang dari tadi dari mana yang Sulawesi itu bisa menyumbang cerita ke saya. Terus dari Mbak Putu juga mungkin bisa cerita tentang budaya Bali di sana segala macam, itu sangat menarik. Dan saya berharap 5 tahun ke depan, Storia bisa menciptakannya minimal 10 atau 20 buku anak. Mbak Indah itu harus nunggu 5 tahun? Bukan. Enggak 2 sih, tahun mungkin pengen, udah. Wah, pengennya sih 2 tahun, Mas. Tapi, jadi kalau 5 tahun lagi apa coba, ayo? 5 tahun lagi. Apa ya, saya lulus kuliah dulu, kemudian... Apa ya? Kalau Mbak Amel dulu ya, saya ngikut Mbak Amel aja gitu. Ngikut aku abis ini mau masak, kamu ikut. Ya, menarik banget sih. Aku doain cepat kelar ya untuk skripsi atau tesisnya gitu ya. Untuk ide-ide dan untuk mimpinya ya. Mungkin maksud Mas Punto, kalau bisa jangan 5, tapi 50 atau 500 gitu ya, Mas ya? Yes, ya. Yeah. Nah, jadi... You elevate more ya, jadi itu nggak salah sih, bagus banget. Kalau dari saya sebenarnya pertanyaannya susah-susah gampang ya. 5 tahun lagi saya sebenarnya pengen pensiun ya, nggak ya. 5 tahun lagi mungkin jawabnya formalitas aja ya. Ya mungkin sama sih, jadi lebih pengen mungkin dalam hal ini ya track tour gitu ya, yang masih sekarang masih baby banget gitu ya. Bisa mungkin lebih bermanfaat gitu bagi banyak orang, mungkin lebih aku nggak begitu muluk-muluk ya. Jadi sebenarnya kalau untuk di industri tour and travel itu monopolistik, teman-teman, jadi jangan khawatir gitu ya. Mungkin ada berapa ratus atau berapa ribu gitu ya travel agent dari skala small sampai huge gitu ya, dan pasarnya itu gede banget. Pariwisata salah satu penyumbang ya devisa terbesar di Indonesia gitu. Tapi memang sekarang kondisinya memang lagi tengkurap gitu ya. Ya jadi mungkin harapannya secara umum mungkin industri dalam hal ini ya mungkin pariwisata dan juga industri kreatif, apalagi sekarang kan sudah banyak ide-ide gitu ya dari pemerintah pusat ataupun daerah yang di merge gitu ya, ekonomi kreatif dan pariwisata gitu bisa bersinergi, kolaborasi dan sebagainya, itu bisa lebih jalan lagi gitu ya. Kalau mimpi idealismenya mungkin kalau bisa mungkin pelaku dari kayak museum dari Pemprov gitu ya, atau nggak hanya museum sih, Muga Lemon ataupun pelaku industri dari pemerintah gitu bisa sinergi dengan pihak swasta gitu, termasuk dengan track store gitu. Kalau kali ini sih memang ada juga sih sudah sinergi ya, tapi harapannya mudah-mudahan melalui salah satunya UNESCO ya, ini bagus banget juga program kalian, kurikulum kalian ya, inisiatif kalian itu jadi ya apa yang kita bisa gitu ya, kita bisa kontribusi dalam bentuk apapun gitu ya, khususnya untuk industri pariwisata dan kreatif ini supaya lebih boom lagi gitu ya. Kalau bisa mungkin levelnya ASEAN gitu atau mungkin dunia gitu ya, itu aja sih. Thank you. Terima kasih Mbak Amel atas tanggapannya. Waktu sudah menunjukkan pukul 9:15 ya, ada baiknya kita menutup kelas ini.
Jadi tadi kita sudah menyaksikan presentasi yang keren dari Mbak Amel dari Trextour mengenai Virtual 101, kemudian storytelling yang sangat apik, karya dari Mbak Indah dan juga Mbak Novi. Namun yang perlu di-highlight adalah pentingnya kolaborasi, bukan hanya untuk berbagi, lalu menjaga relevansi, namun juga untuk memperkaya experience yang selain punya misi pelestarian dan edukasi, namun juga punya value money untuk menyejahterakan entrepreneur di site-site heritage di Indonesia. Mungkin begitu saja. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir dan sudah bertahan hingga akhir. Mungkin sebelum sharing session ini ditutup, videonya bisa di on dulu, kita mau foto bersama. Kak Umu, jangan ya? Lupa diingatkan teman-teman yang lain untuk berpartisipasi mengisi acara ini. Baik, mungkin teman-teman yang sudah melihat teman-teman KMK yang lain melihat keseruan acara ini. Jika terinspirasi, boleh mendaftar biar program ini bisa berlanjut dan lebih menginspirasi lebih banyak teman-teman. Baik, ayo videonya di on dulu. Ini ada Mas Fabian, ada Mas Awas juga. Siapa lagi nih? Ya, halo Mas Awas. Ayo Kak Punto, dihitung. Yang mau motret. Siapa yang motret? Oke deh. Satu. Dua, tiga. Sekali lagi. Satu. Dua. Yeay, sudah. Thank you semuanya. Terima kasih semuanya, tepuk tangan dulu. Thank you, keren. Kalau teman-teman dari luar kota ada yang main Jakarta, if you want, you can contact me. Nanti aku ajak jalan-jalan, ya, and give a treat. Mbak Putu, semuanya ya. Mbak Putu. Ya. Mas Fabian, apa kabar? Iya. Next gantian ya, berbagi semuanya, pokoknya mudah-mudahan nanti dari Bali, dari Toba, dari Jogja, Borobudur, Prambanan juga ikut berbagi di sini, jadi kita bisa saling kenal dan kita bisa saling kolaborasi ya. Semuanya jangan lupa kalau ada yang membutuhkan link pendaftaran, nanti kita share juga ke teman-teman panitia supaya bisa langsung join. Nanti kita akan atur jadwalnya. Oke, terima kasih sudah bergabung malam ini. Bye-bye. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Mau dapat giliran, tenang ya, gantian. Bye. Sama-sama Mas Awas. Malam. Halo. Mas Bunto. Sehat ya? Selamat malam. Sehat, sehat. Sampai ketemu okay. Lagi semuanya. Ya, makasih ya Mas ya, udah mampir. Mari, makasih. Ya. Mampir warung. Silakan Mbak Krista kalau mau di matikan. Aku nggak bisa soalnya karena tadi putus-putus. Oh, oke. Okay. Bye. Bye.